Kak, tahu nggak satu botol ini ada berapa volumenya? Tidak tahu, sekarang aku punya yang lebih besar. Kamu tahu nggak volume satu kotak susu ini? Tidak. Apakah adik-adik tahu satuan volume botol ini? Bagaimana dengan satuan volume susu kotak ini? Horas, hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang pakai pakaian dari suku Batak. Ini pakai kain ulos. Ulos itu macam-macam. Ada ulos bulean, ada ulos padang ursa, dan banyak ulos dengan jenis lainnya. Setiap kain ulos punya fungsi dan makna yang berbeda-beda. Jelas ya anak-anak? Baik. Sekarang Bapak akan mengajarkan tentang satuan volume. Anak-anak, sudah nonton kan tayangan tadi? Bagus. Sekarang Bapak mau tanya, satuan volume untuk mengukur botol ini bagaimana? Satuan volume untuk mengukur kotak susu ini bagaimana? Satuan volume untuk lihat gelas ini bagaimana? Pasti beda-beda ya, betul? Sekarang Bapak akan menjelaskan semuanya dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, kita akan membahas pemahaman konsep dalam satuan volume. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada kubus yang panjang rucuknya 20 cm, 20 cm, dan 20 cm. Berarti volume kubusnya adalah 20 cm kali 20 cm kali 20 cm atau 8.000 cm kubik. Atau bisa kita tuliskan juga 8 desimeter kubik. Atau bisa kita tuliskan menjadi 8 liter. Anak-anak, apa hubungan yang didapat? Betul, berarti 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Atau, nih, tambahan untuk kalian. 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik atau sama dengan 1 cc. Hubungannya dengan yang tadi, berarti 1 desimeter kubik sama dengan 1000 sentimeter kubik. Atau bisa dibuat 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Jelas anak-anak? Mudah ya? Tolong diingat ya satuan itu. Baik, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, kita akan membahas soal tentang satuan volume dalam bentuk Hertz atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Mari kita lihat soal berikut ini. Sebuah bak mandi berukuran 60 cm x 50 cm x 40 cm. Bila bak tersebut diisi 3/4 bagian, berapa liter volume air yang dapat ditampung bak mandi tersebut? Silakan direnungkan sebentar. Bapak akan berikan jawabannya. Informasinya, bak mandi berukuran 60 cm x 50 cm x 40 cm diisi 3/4 bagian. Berarti volumenya adalah 3/4 dikali 60 cm dikali 50 cm dikali 40 cm atau sama dengan 90.000 cm kubik atau sama dengan 90 liter. Kesimpulannya adik-adik atau anak-anakku sekalian, volume air tersebut yang ada di dalam bak adalah 90 liter. Jelas?
Oh ya, tentang soal yang tadi Bapak berikan, satuan volumenya bisa macam-macam. Kalian bisa lihat saja di dunia nyata, berapa volume kotak susu atau volume dari gelas. Ya, itu berarti sekitar antara liter atau mililiter. Jelas ya? Mudah bukan? Baik, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Horas!